Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kita lanjutkan kembali belajar bahasa Arabnya. Oke, kali ini temanya adalah mudik. Oke, mudik ini adalah salah satu apa ya tradisi di Indonesia. Pelajaran ke berapa ini? 34 ya. Oke. Kita masuk ke kosakatanya dulu. Al-mufradat al-jadidah. Oke. Di sini ada kosakata, silakan dipelajari lagi. Di skip kalau perlu. Taklid, maskotur roksi, kitor, sayyara, mahatta, ittijah, muttasik, rokib, silakan dibaca. Lagi-lagi yang saya temukan adalah ada kosakata yang harusnya ditampilkan di sini tapi tidak ditampilkan. Nah, saya rasa ini terlalu sedikit untuk mahasiswa agar tahu kosakata-kosakata yang ada di teks. Jadi saya rasa kurang ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita langsung masuk saja ke teksnya. Min taqalidil jariyah fil mujtama'il indonesi audatun nas ila masqatir ra'sihim fi awakhir ramadan liyastami'u ma'a abaihim wa ummatihim wa jami'i ikhwanihim, dan seterusnya. Oke, kita artikan bersama-sama. Salah satu tradisi atau bagian dari tradisi yang terus berjalan, yang terus dilakukan di masyarakat Indonesia, yaitu adalah mudik. Ya, di sini mudik itu diterjemahkan audah gitu ya. Mudik ke kampung halaman. Nah, orang-orang mudik ke kampung halaman fi awakhir Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Liyastami'u, untuk mereka itu berkumpul bersama ayah-ayah mereka, kemudian ibu mereka, dan juga seluruh keluarga-keluarga mereka. Bimunasabah, bertepatan dengan Idul Fitri Al-Mubarak. Oke. La yarkabul musafirun wasailun naqlil muayyanah. Nah, para pemudik itu enggak naik sarana transportasi tertentu. Nah, wasailun naqli yang tertentu, tetapi mereka itu sebagian ada yang naik kereta atau naik pesawat atau naik bis atau naik mobil atau naik motor. La ahad minhum yajidu waqtan. Nah, tak seorang pun dari mereka itu yang menemukan waktu yang sebahagia ini, yang sebahagia dibanding dengan waktu yang sekarang ini. Wala yansa, dan tidak akan terlupa posisi ini, karena hal itu adalah kesempatan tastami'ul a'ilah, kesempatan berkumpulnya keluarga, kesempatan untuk berkumpulnya dengan keluarga-keluarga, kemudian menyambung silaturahim antar anggota keluarga. Fala ghadaba wala haqda bainahum. Tidak ada marah, tidak ada sakit hati di antara mereka. Jadi semuanya itu bahagia. Oke. Yastahi musyari bi'audatil musafirina ila manazilihim. Jalan di sini, jalan ya, di jalan itu maksudnya ya, jalan-jalan besar itu
penuh, ramai, sesak, macet. Karena mudiknya para pemudik itu ke rumah-rumah mereka, ke daerah-daerah mereka. Nah, hingga mobil-mobil itu sesak dengan penumpang-penumpang gitu ya. Ya intinya sesek lah ya. Lam ya'tir rukab, penumpang itu tidak hanya datang ke mana ini? Ke bandara atau ke stasiun atau ke terminal itu dari tempat satu. Bahkan mereka itu datang dari berbagai macam arah, berbagai macam tempat, dan mereka itu menuju ke tempat-tempat yang bervariasi juga, yang berbeda-beda juga. Nah, biasanya kan mereka berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan mereka mudik menuju ke kampung halamannya masing-masing. Pasti orang Indonesia tahu lah ya tradisi-tradisi seperti ini. Oke, itulah kurang lebih terjemah teks dari Al-Audah atau mudik. Nah, oke, mungkin cukup itu terjemahan dari saya. Jika ingin menambahkan atau ingin diskusi bisa ditambahkan di kolom komentar. Barangkali mau membenarkan atau mau menambah kurangi, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.